Yang ini. Seluruhnya siap. Kita melihat sejauh mana sebetulnya membangun kebersamaan yang dikemas dalam judul Ketering Jurnalis PLN. Insya Allah harapan kita mudah-mudahan dengan cara seperti ini akan lebih terjalin hubungan yang baik antara kami PLN dengan rekan-rekan jurnalis yang ada di area Tasikmalaya. Ini Pak Iman. Alias Imro Putri dari Ladang. Dari Ciamis. Bapak dari Ciamis. Agus ini dari Banjar, Nadar Banjar. Dan ini Mas Koko, Mas Raya Ciamis. Banjar Ciamis. Kemudian Denis, Pak Denis dari Radar Tasik. Radar Tasik Malaya. Kemudian Ibu itu Windy. Pak Sekmes. Nah, dari Radar Tasik Malaya. Ya, betul. Kemudian Pandik dari Kompas TV, Pak. Kompas TV. Pak Seda ini, Pak Seda mah di sini. Dari Pak Seda dari mana, Pak Seda? Onet. Dari sini. Bapak Firman senior. Tribun Jabar, kemudian Pandri juga, Bang, Tribun Jabar Ciamis, Windy, Ini belum, Windy, saya rasa selama di PLN paling 5 kalian lah. Oh, yang sahabat, kita sedang menuju gardu Gitet dalam acara Gathering PLN. Ya. Wilayah Banjar ataupun Pangandaran. Ini adalah merupakan JI yang terbesar yang ada di wilayah area Tasikmalaya yang sumbernya dari 500 KP. Sementara GI yang lain hampir sama sumbernya dari 150 KP ataupun dari 70 sutet. Ya. Jaringan. Gardu induk sutet. Kita ada pelatihan khusus namanya pelatihan PDKB. Pusat pelatihannya di Semarang, di Undiklat Semarang. Lama pelatihan selama 3 bulan, dilanjutkan OJT atau training selama 6 bulan, baru melaksanakan uji kompetensi. Ketika sudah mendapatkan sertifikat kompetensi, kita baru berhak untuk bekerja PDKB. Ada berapa orang nih? Untuk satu regu minimal ada 8 orang, Pak. Satu regu untuk PDKB minimal ada 8 orang. Tasik punya satu regu. Area lain ada yang 2, ada yang 3. Cuma untuk sementara di Tasik baru satu. Mulai aktif tahun 2012. Nama saya Duke Margana. Akhirnya sampai juga di Pantai Pangandaran, ya. Naik perahu, wah. Kenapa, Yai? Dan itu kok mau gede sini kan dua dihitung. Anjir, obat aku gimana, Nang? Itu kangen-kangen, Nang. Oh. Yo, Nang, tepik, Nang. Anjir, sih, kan.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sedang berada di kapal perahu. Kapal perahu. Begitulah kira-kira. Ya, di sini ada Bapak Iman, di atasnya, ya, dan saya di belah bawahnya, dan ada Agus yang ketakutan sekali. Ya, di sana mereka sedang balapan, Mang. Berada di taman laut alun-alun kami. Yeah, malam dang, malam. Iya mau kalau galan bro nggak isuk gede. Wah, rasaan wet. Dadah dulu, dadah. Wah, menang urang euy. Akhirnya sudah sampai di pasir putih, tapi warnanya coklat, tidak putih lagi. Nah, ya terima kasih telah mengikuti kami terus ya. Kami